lang. Kan lagi kan. Oh. Relax lang. So, okay, nice. Nice. Cukup lang untuk Neri. Penat sudah. Okay, kan bulitan kau kan. Begitu, Bang. Oh, lagi mantap, Yan. Eh, kan. Tadi bahasa ada 7-4 jam nih. Bukan si Nado punya kan, nih? Eh, dia punya lah nih. Ini bilang aja, Mbak. Di tepi jalan tadi, Taimondo Webisian nih. Oh, Mbak. Nanti kau bagilah, Mbak, dia. Mbak, lo usah jumpa dia nanti, saya kasih dia lah. Nah, ngam lah tuh. Mbak, atur lo kau. Oke, oke. Kau punya temen nih, Dut. Wah, kira ah. Apa. Cepat kau. Badan jadi sehat, pikiran tak sensi. Ken. Oi. Gini, Pak. Gini apa? Anu, cakap lah, Pak. Aduh, malu-malu lagi. Gini, Pak, Ken. Boleh kasih minyam duit 20? Besok saya bayar lah. Boleh, Kak? Astaga, cakap lah, Pak. Nah. Lawa lah, Ken. Thank you, ya. Besok saya bayar. Nyawa, Risa. Pak, bila-bila sih, Pak, tim kau senang. Kalau bukan besok, cepat mungkin lah. Jadi siapa? Tek kolek kau. Oke, Ken. Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Mana tuh gila? Nah, wih, lawan Yan. Dia pagi juga. Kau memang bully, Wayan. Berhabis seminta tadi, Jo. Baru kena bagi. Apa tidak? Tuh perempuan cantik. Mesti lebih muncul mal sikit. Betul juga. Nah, thank you, Ayan. Kau memang siapnya brother, lah. Brothers for life, bagian. Gitu, Ayan. Kawan dari tadi kali, kan? Dari tadi kali, Jo. Gini, Yan. Kalau sudah dapat mengingat nih cewek, saya yang kasih cari kau. Macam. Nah, baiklah, Ken. Saya cari sendiri aja. Wih, nah, sombong. Sama-sama cari, Pak. Betul lah. Kau tinggal muka saya, Ayan. Kenapa? Ada muka-muka penipu, lah. Muka penjahat, Jo. Happy aja lah, bernyanyi shalalalala. Cuek-cuek aja lah, oh shalalala happy. Ya itulah, Ba. Ba, nanti lagi kita jumpa. Lah, maksudnya jumpa kok, Jo. Jadi macam? Saya mau pergi test time ini, tapi saya nampak kau sini. Saya mau tanyalah. Apa? Mana jam kau? Tidak sudah, Jo. Hilang kau hari. Astaga, kau belum kena curi itu. Kamu tahu siapa curi? Siapa? Siapa lagi kalau bukan Sayan? Tepat dia tuh, Jo, jam tangan kau. Pencuri batu budak tuh, panjang tangan. Ken, sudahlah, pencuri, penipu lagi. Tuh hari dia pinjam 20 ringgit saya, dia bilang bayar besok. Tapi tiada juga. Ken, kau pergilah tempat dia. Kau minta tuh jam balik. Jangan dia sudah dia jual lah. Wah, secolok. Kalau ada apa-apa, kau roja aja. Halo? Wis, dapat Joko Jo. Dari mana? Nah. Wih, nah. Raja Joko bayar. Betul ya? Iya. Bah, saya gerak dulu, ada hal sedikit. Awal, Bah. Jomlah saya ikut. Napa ya lah? Malah sejumpa manusia munafik. Ai. Pas Indonesia kah tuh? Napa? Kok terasa? Bila masa pula? Oh. Baguslah. Orang bilang siapa makan cili dia antara sepedas. Punya hipokrit kau, Yan. Siapa yang hipokrit toh? Kok ucap sama si Nado? Coba apa? Yang kamu jumpa kemarin tuh? Kemarin? Bila masa lagi nih? Gak tau apa kocap sama dia. Cakap apa lagi nih? Jumpa pun tiada. Ini apa? Sudahlah pencuri, nipu lagi. Tuh hari pinjam duit saya bukan mau dikasih balik. Bilang bayar besok, tiada juga. Nilai persahabatan kita 20 ringgit aja kaget. Sorry, Yan, saya... Saya apa? Terang-terang bawa kocap buruk pasal saya. Yang tidak tiada nih. Jam tuh bila masa saya curi. Saya jumpaan, saya bilang. Hei, saya tahu juga mau masih balik. Itulah saya call sini, Dok. Dok, jam kau hilang, bahkan? Ya, kenapa ya? Nih, saya jumpa jam kau kemarin. Si Kenny bilang kau punya. Nasib dia kenal jam kau. Wih, nah. Saya ingat hilang betul-betul sudah. Nasib saya jumpa, kan? Nantilah, saya bagi kau. Ya. Boleh juga? Wih, spesial tuh jam itu. Ya, itulah, Bah. Bah, nanti lagi kita jumpa. Lah, maksudnya jumpa kau, Jo. Serian. Brothers for life, konon. Puh! Sampah. Kalau mau jadi kawan, biar betul-betul. Jangan jadi najis. Kau anggaplah selama ini kita jadi kawan biasa aja. Tidaklah berada-berada tuh. Sorry lah kalau saya kasih susah kau selama ini. Dan yang paling penting, saya tidak pernah jadi hipokrit.
Jangan lupa like, share, dan subscribe. Yeah.